Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman. Selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Hah? Tolong bantu kami. Oh, mereka polisi, pemadam kebakaran, dan montir. Mereka terlihat sangat kesakitan. Ayo kita segera obati mereka. Lewat sini. Pasien pertama, petugas polisi, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku terluka saat menangkap pencuri. Berhenti! Ada luka di dahimu. Aduh, perihnya sakit sekali. Pencuri nakal itu hampir kutangkap. Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, pencuri membuatmu terluka. Jangan khawatir, aku akan segera memeriksamu. Ada banyak sekali kuman di lukanya. Ayo kita singkirkan kuman dengan disinfektan. Ini akan perih sedikit. Phil, sudah selesai. Aku akan mengoleskan salep di lukamu agar cepat sembuh. Teman-teman, mari kita oleskan salep di atas luka. Bagus, lukanya sudah sembuh. Terakhir, mari tutup dengan perban. Perban mana yang kau suka? Ngiung, ngiung. Pola mobil polisi ya. Ngiung, ngiung. Mobil polisi datang. Keren sekali. Dahi terluka. Du-du-du-du-du polisi. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Lampunya mati. Apa yang terjadi? Hah, stetoskop dan tasku telah hilang. Berani sekali kau mencuri di depan petugas polisi. Berhenti! Teman-teman, ayo kita temukan di mana pencuri bersembunyi. Oh, di sebelah sana. Kamu tertangkap. Beraninya kamu mencuri stetoskop berharga milik dokter. Ini dia. Aku menemukan tas dan stetoskopmu. Terima kasih banyak. Petugas polisi kau yang terbaik. Baiklah, pasien berikutnya. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku terluka saat memadamkan api. Ada luka bakar di kakimu. Rasanya panas, tolong aku. Ayo segera obati luka bakar sebelum semakin parah. Oh tidak, kulitmu membengkak merah karena panas. Ayo redakan panasnya dengan air dingin. Kulitmu menjadi lebih tenang. Ayo oleskan salep pada lepuhnya. Rasanya perih sekali. Aku mengolesnya dengan perlahan agar tidak sakit. Oke.
Phew, kamu hebat sekali. Terakhir, aku akan membalotmu. Kamu mau perban yang mana? Aku ingin pola air dingin yang membantu memadamkan api. Wah, luar biasa! Luka bakar du-du-du-du-du di kaki. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai! Terima kasih banyak. Oh? Hah? Apa yang terjadi? Oh, ada gempa bumi. Ayo berlindung di bawah meja. Lindungi kepalamu. Semuanya baik-baik saja. Kalian bisa keluar sekarang. Phew, kau sudah membantuku untuk tetap aman. Terima kasih banyak. Jika ada gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Aku akan ingat itu. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Palu jatuh tepat di tanganku. Sepertinya lenganmu terluka. Tanganku sakit, tolong diobati. Harusnya aku meletakkan palu di tempat yang aman. Sepertinya tulangmu patah. Aku harus memeriksanya. Gunakan X-ray untuk memeriksa kondisi tulangnya. Oke, kita mulai. Yap, ternyata tulangmu patah. Mari kita satukan patahan tulangnya. Tahan sebentar ya. Aduh. Selesai. Kamu luar biasa. Aku akan memasang gips agar tulangmu bisa saling menyatu. Pertama, kita pasang belat untuk mencegah lenganmu bergerak. Sekarang kita balutkan perbannya. Selesai. Kamu harus pakai gendongan sampai benar-benar sembuh. Pola mana yang kamu suka? Brum, brum. Aku suka yang bergambar mobil. Terima kasih. Lengan patah du-du-du-du-du karena palu du-du-du-du-du sudah sembuh du-du-du-du-du selesai. Hah, suara sirena ambulans terdengar aneh. Serahkan mobil rusak padaku. Aku akan segera memperbaikinya. Selesai. Wah, akan menjadi masalah jika tidak ada ambulans. Terima kasih telah memperbaikinya. Aku senang kalian semua sudah sembuh. Terima kasih sudah mengobati kami. Teman-teman, terima kasih juga bantuan kalian hari ini. Semuanya berjanjilah untuk tetap aman dan sehat. Janji. Sampai jumpa lagi. Hai teman-teman, jika kalian sakit, kami akan menyembuhkanmu lagi. Ini adalah rumah sakit Bayu. Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini ya? Oh, sepertinya ada pasien yang datang. Oh tidak, semuanya terlihat sakit. Kita harus cepat mengobati mereka. Teman-teman, ayo ikuti aku. Pasien pertama, Ibu Hiu, silakan masuk. Sakitnya di mana, keluhanmu apa? Tanganku tersiram air panas. Panas, aduh.
kulitnya semakin bengkak. Perawat, bersiap untuk perawatan. Teman-teman, ayo obati ibu hiu bersama denganku. Ibu hiu, apa sakit sekali? Kami akan mengobatimu agar kamu merasa lebih baik. Pertama, mari dinginkan dia dengan air mengalir. Hah? Ada dua kepala pancuran. Pakai yang mana ya? Yang pertama? Yang kedua? Oke, kita coba pancuran yang kedua. Hah? Kenapa airnya tidak keluar? Astaga, apa itu? Ah, itu ular yang menakutkan. Maafkan aku, Ibu Hiu. Aku akan merawatmu lebih baik lagi. Fiuh, lega rasanya. Sirip Ibu Hiu berhenti membengkak. Nah, ayo alaskan salep pada lepuhnya. Oh tidak, apa rasanya sakit sekali? Tahan ya. Wah, lepuhnya mengecil. Terakhir, balut lukanya agar tidak bertambah parah. Teman-teman, warna apa yang kalian suka? Jingga? Oke. Sudah selesai. Ibu Hiu, kau sangat berani. Sekarang tidak sakit lagi. Ibu Hiu, du-du-du-du-du, sekarang du-du-du-du-du, sudah sembuh. Du-du-du-du-du, selesai. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Aku senang kau sudah merasa lebih baik. Hati-hati dengan air panas agar kau tidak terluka lagi. Pasien kedua, Ping Fong. Silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku tersandung dan terjatuh. Teman-teman, ayo kita cepat obati Ping Fong agar lukanya tidak semakin parah. Tunggu sebentar, Ping Fong. Aku akan membantumu agar cepat sembuh. Teman-teman, ayo bersihkan dulu kotoran di sekitar luka. Aduh, perih. Semuanya sudah bersih. Wow, kamu hebat sekali. Ayo kita oleskan salep. Lukanya hampir sembuh. Yang terakhir, bagaimana kalau kita pakaikan plester cantik? Ping Fong, plester mana yang kau suka? Aku ingin plester dinosaurus. Wah, Ping Fong sudah sembuh. Ping Fong, du-du-du-du-du, sekarang du-du-du-du-du, sudah sembuh. Du-du-du-du-du, selesai. Terima kasih, teman-teman. Sekarang aku bisa bermain lagi. Kami senang, Ping Fong sudah pulih kembali. Pasien ketiga, Ayah Hiu. Silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Batuk, batuk, hidungku meler. Aku flu. Sepertinya kamu flu berat. Menggigil kedinginan.
Teman-teman, bisa kita mulai pengobatan agar ayah hiu cepat sembuh kembali? Ayo gunakan termometer untuk memeriksa suhunya terlebih dahulu. Oh tidak, kau demam tinggi. Ayo, cepat kita turunkan suhu badan ayah hiu. Kita harus menghilangkan ingus kuning itu sekarang. Monster ingus berlendir. Ayo, cepat kita singkirkan monster ingus ini. Wah, semua monster ingus telah hilang. Perawat, kau yang terbaik. Ayah Hiu, kau baik-baik saja. Teman-teman, ayo obati leher Ayah Hiu yang bengkak. Oh tidak, virus-virus jahat. Ayo kalahkan virus jahat dengan menyemprotkan obat. Wuhuu, semua virusnya pergi. Yang terakhir, kau harus disuntik dan pengobatanmu selesai. Perawat, tolong siapkan suntikannya. Tunggu, sepertinya aku sudah sembuh. Jangan khawatir, Ayah Hiu. Perawat kami akan memastikan suntikannya tidak sakit. Rasanya seperti tusukan kecil, tusukan kecil. Wah, kau sudah selesai. Hah? Sama sekali tidak sakit. Ayah Hiu, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Aku berasa lebih baik karena demamku hilang. Aku senang semuanya sudah sembuh. Oh, terima kasih dokter dan perawat. Teman-teman, terima kasih sudah membantuku mengobati pasien hari ini. Ayo kita obati teman-teman yang sakit lagi di lain waktu. Dah. Teman-teman, kalau kalian sakit, kami akan membuat kalian sembuh kembali. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Ayo kita bekerja sama hari ini untuk membantu teman yang sakit. Hah? Kira-kira siapa yang datang ke rumah sakit hari ini? Wow! Teman-teman predator, aku takut tapi... Sepertinya mereka membutuhkan bantuan. Semuanya silakan masuk ke dalam rumah sakit. Pasien pertama, singa, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Bertarung dengan harimau, aku terluka. Sakit sekali. Aku akan membuatmu sembuh secepatnya. Teman-teman, maukah kalian membantu keadaan perawat lagi hari ini? Apa? Wajah dan suraiku berantakan sekali. Kamu akan merasa lebih baik setelah kami mengobati lukamu. Ayo bersihkan wajahmu dulu. Oke, wajahmu sudah rapi dan bersih. Yap, wajah yang sangat tampan. Boleh kami melihat lukanya? Hah? Di mana kaca pembesar dan salepnya? Apakah ini? Enak sekali. Oh,
itu bukanlah kaca pembesar. Itu adalah camilan. Ah, ada banyak sekali kuman. Au, au. Kau melakukannya sangat baik. Sudah hampir selesai. Kita harus menempelkan plester untuk mencegah kuman masuk kembali. Oke, kau tidak akan kesakitan lagi. Singa keren, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh, du-du-du-du-du selesai. Wuhuu! Terima kasih telah mengobatiku. Aku akan pergi untuk bersenang-senang. Aku sangat senang kau sudah lebih baik. Mulai sekarang, jangan bertengkar dengan temanmu. Kalian harus akur. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Ekorku terluka saat sedang memancing. Au! Au! Ekormu digigit piranha. Aduh, rasanya perih sekali. Oh, itu terlihat sangat menyakitkan. Akan kami bantu agar kau cepat sembuh. Pertama, kita harus menyingkirkan piranha yang menakutkan. Bagaimana cara melakukannya? Oh, aduh, sakit sekali. Bertahanlah. Perawat akan segera mengobatimu. Satu. Dua. Tiga. Selesai. Kerja bagus, teman-teman. Semua piranha telah pergi. Ayo beri obat pada lukanya untuk membasmi kuman-kuman. Oh, ada dua obat yang bisa kita gunakan. Mana yang harus kita pilih? Oke, mari pilih tabung kedua. Oh, apa ini? Tolong obati aku secepatnya. Oh tidak, ini ternyata bukan obat. Ini adalah cat. Maafkan aku akan segera oleskan obat. Au, au, au. Perih ya, nanti juga cepat hilang kok. Kita hanya perlu membalut lukanya dengan perban agar tidak bertambah parah. Perban warna apa yang harus kita gunakan? Oke, ayo coba warna ungu. Wah, teman-teman, karena kalian, jaguar jadi lebih baik. Jaguar, du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Ekorku yang indah telah kembali. Dokter, perawat, dan teman-teman, terima kasih banyak. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Luka di bawah kakiku sakit sekali. Ada serpihan di bawah kakimu. Aduh, sakit sekali. Itu pasti menyakitkan sekali. Kami akan segera mengobatimu. Kita harus menyingkirkan serpihannya terlebih dahulu. Teman-teman, ayo kita tarik perlahan dan hati-hati. Serpihannya masuk sangat dalam. Oh, sedikit lagi teman-teman. Selesai, itu luar biasa. Aduh, sakitnya. Serpihannya sudah lepas semua, pasti sakit sekali. Tapi kamu tahan dengan baik. Nah, sekarang kita oleskan obat.
Kita telah menyingkirkan semua kuman. Perawat itu luar biasa. Dengan obatnya, lukamu akan sembuh dalam waktu singkat. Kita hampir selesai. Tinggal memakaikan perbannya saja. Pengobatanmu sudah selesai. Kau akan baik-baik saja. Sungguh melegakan. Beruang tertawa lagi. Beruang besar du-du-du-du-du sekarang. Du-du-du-du-du sudah sembuh. Du-du-du-du-du selesai. Berhati-hatilah ketika menyeberangi jalan. Jangan lupa perhatikan langkahmu. Teman-teman, kalian harus tetap sehat dan kuat. Terima kasih, dokter dan perawat. Karena kalian, kami bisa mengobati teman-teman yang sakit. Mari kita bantu mereka bersama-sama lagi lain kali. Dah. Pingfong di YouTube.